Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua di Rif Gaming. Kembali lagi teman-teman di konten anfaedahnya Rif ya. Kali ini gua nggak akan ngelakuin tutorial teman-teman. Di sini gua bakal ngelakuin sebuah aksi yang sangat serius ya. Di sini gua bakal serius dulu teman-teman. Di sini gua bakal melakukan aksi yang serius, aksi yang mencengangkan di dunia, dan juga aksi yang bakal memecahkan rekor dunia cuy. Jadi di sini gue bakal ngebaca buku ini, teman-teman. Kalian bisa lihat buku ini ya. Ini total bukunya itu sekitar 850 lembar, cuy. 850 lembar ya. Ini kalian bisa lihat nih tebelnya sekali, tebel banget, cuy. Nih. Nah, dan gue bakal membaca semua halaman ini sebanyak 800-an ini, teman-teman, dengan hanya waktu 2 detik. Ya. Dengar tuh. Hanya dengan waktu 2 detik. Jadi di sini gue bakal mencoba memecahkan rekor dunia teman-teman sebagai pembaca buku tercepat di dunia. Dimana gue bakal membaca ini dalam waktu sekitar 2 detik teman-teman ya. Kalian pasti pikir bakal nggak percaya dengan apa yang bakal gue lakuin. Makanya dari situ kalian sekarang harus fokus, harus melihat timer yang sudah kalian gunakan sendiri, dan kalian harus melihat video ini bagaimana cara gue membaca buku ini dalam waktu hanya dalam 2 detik. Nah, nanti di akhir kalau kalian sudah bisa menyaksikan kecepatan gue dalam membaca buku ini, kalian langsung aja share video ini ke teman-teman atau ke orang-orang, biar orang-orang tahu bahwa ada gue sebagai si pembaca buku tercepat di dunia dan seharusnya mendapatkan rekor dunia ya, Guinness Book of World Record ya. Oke lah, jadi sebelum gue lakuin, gue mau pemanasan dulu cuy ya, stretching dulu. Oke, sekarang kalian langsung aja siapin timer di HP kalian dan kalian lihat kecepatan gue dalam membaca buku ini dalam waktu sekitar 2 detik. Oke. Oke, gue udah siap. 1, 2, 3. Selesai coy. Dalam waktu, gue yakin tadi cuma 2 atau 3 detik ya. Kalian nanti cek aja berapa detik itu. Nah, itulah cara membaca buku tercepat cuy. Ya kan? Kalau kalian bertanya, bang kok kayak gitu? Gue nggak ngerti, gue nggak dengar. Itu salah kalian cuy. Karena dalam teknik membaca tercepat itu, nggak semua orang bisa mengerti dan mendengar apa yang gue bicarain cuy. Karena saking cepatnya, kecepatan gue berbicara itu, hanya segelintir orang yang mengetahui apa yang udah baca. Tapi intinya gue udah membaca semua sekitar 800 halaman ini cuy ya. Nah, jadi buat teman-teman yang suka video ini, langsung aja klik tombol like-nya, di-share, dan juga di-subscribe. Dan buat teman-teman yang pengen join membership gue, silahkan join dengan harga Rp5.000 per bulan. Kalian sudah bisa menikmati fitur yang sangat menarik, dan bakal bisa mengakses semua video-video rahasia gue. Jadi segitu dulu untuk konten anfaedah kali ini, teman-teman. Jangan lupa kalian share, biar semua orang, semua dunia tahu bahwa ada gue sebagai manusia pembaca buku tercepat di dunia ya. Jadi, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Goodbye. Dadah.